Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Ida Pub. Jadi di video kali ini aku mau Shopee haul tentang perabotan rumah tangga. Jadi itu aku beli beberapa perabotan rumah tangga, harganya itu dimulai dari 10 ribuan aja. Buat teman-teman yang pengen tahu aku beli apa aja dan aku mau reviewin barang-barangnya, stay tune terus di video aku. Oke, jadi barang yang pertama itu aku beli satu set alat makan gitu, jadi itu ada boxnya supaya lebih simple aja sih kalau misalkan kita mau kemana-mana terus kita mau makan, karena misalkan makannya tuh pengen pakai sendok sendiri kita bisa bawa, karena ini benar-benar super simple dan bisa dimasukin ke tas tuh tanpa berceceran gitu. Nah, jadi harga dari satu set alat makan ini adalah 10.290 perak ya, dan juga ini tuh bahan sendoknya itu dari stainless bukan plastik. Sebenarnya sih ada beberapa bahan alat makan yang ada dari plastik, kemudian ada boxnya juga, cuman aku lebih prefer pengen beli yang stainless aja gitu. Nah, kemudian isinya apa aja ya satu box, satu piece alat makan ini. Jadi kita dikasih boxnya. Nah, varian warnanya itu ada warna biru, ada warna pink, dan ada warna putih, cuman aku beli yang warna biru. Terus ini tuh kayak bisa dibuka gini. Nah, di dalamnya itu ada sendok. Dan sendoknya itu kayak ada motif bunganya gitu. Terus juga garpu, garpunya juga ada motif bunganya. Dan satu pasang sumpit. Jadi memang ini tuh udah satu set alat makan gitu loh. Kemudian ini tuh kayak di masukin gini, terus kayak gini. Jadi ini benar-benar lumayan simpel ya buat misalnya di kantor ataupun kita pergi-pergi makan dan lain-lain. Kalau misalkan pengen pakai alat makan sendiri, ini bisa banget dipakai gitu ya buat dibawa kemana-mana. Terus aku beli barang ini di toko Bahagia 168. Jadi kalian kalau misalkan masuk ke Shopee langsung aja, misalnya kalau mau beli barang itu at toko Bahagia 168, harganya murah banget, cuma 10.290 perak. Terus ukurannya sendoknya itu 17 x 3,7 cm, kalau garpunya itu 17 x 2,3 cm, dan sumpitnya itu 18,2 cm. Pokoknya kalau misalkan ukuran sih kayaknya satu size ya, macam-macam sendok kayaknya segitu. Terus barang yang kedua, aku beli tempat sabun cuci piring. Jadi tuh ini kayak tempat sabun cuci piringnya yang pump gitu, yang dipencet gitu langsung keluar sabunnya. Jadi kalau misalkan kita cuci piring itu nggak bakalan kececer si sabunnya ini. Dan juga nggak usah ribet kayak numpahin gitu kalau dari botol ya. Nah, ini tuh harganya cuma 13.500, dan aku belinya juga sama di toko Bahagia. Dan ini tuh satu kemasan ini adalah dispenser sabun, isinya tuh kayak dispenser sabun tuh tempat sabun kotak kayak gini. Nah, ini dinamainnya tuh kayak ini tuh namanya dispenser sabun, terus dikasih satu spons, dan ukurannya itu 15 x 13 x 10 cm. Jadi tuh ukuran ininya 15, terus ininya 10, dan ininya 3 cm. Dan kalau menurut aku ini lumayan lumayan gede ya untuk seukuran sabun buat cuci piring. Terus kita udah dikasih spons, jadi tuh bonus spons gitu. Nah, jadi alatnya itu nanti kita buka tempatnya. Terus ini tuh kayak udah ada selangnya gitu loh, kalau misalkan kita pencet jadi sabunnya bisa langsung keluar dari atas. Wah, kayak gini. Dan barang yang ketiga adalah ini dia. Jadi ini tuh sebenarnya meja buat alat jahit. Aku kira tuh dia 16, kan harganya tuh 16.000, dan aku kira tuh udah sama alat jahitnya, dan ternyata belum. Jadi nanti kita bisa beli alat jahitnya belakangan. Jadi mejanya dulu aja, dan harganya itu cuma 16.000, ukurannya panjangnya 25, kemudian lebarnya itu 20, dan tingginya itu 2 cm. Jadi nanti aku bakalan share gambarnya kayak gimana. Dan ini tuh cuma mejanya doang ya yang harganya 16.000, dan aku beli ini di toko Bahagia juga. Jadi itu benar-benar kayak satu paket gitu loh, antara
harusnya antara mesin dan meja gitu. Kalau misalkan yang aku beli ternyata 16.000 cuman mejanya doang. Dan barang yang terakhir aku beli Look and Look. Jadi tuh ini Look and Look gift set. Aku belinya di lookandlook.id dan harganya itu 239.000. Isinya itu ada 5 piece, dan kenapa aku beli ini? Karena ini udah BPA free dan kemudian kalau misalkan kita panasin tempatnya, kalau misalkan kita mau panasin makanan pakai alat ini udah aman karena udah istilahnya tuh udah kayak terstandar gitu loh. Makanya aku pengen beli ini buat persiapan MPASI nanti anak aku gitu. Jadi udah bener-bener aman kalau misalkan pakai Look and Look ini. Kemudian selain itu ini juga bisa aman gitu ya buat makanan kalau misalkan yang cair-cair supaya nggak tumpah gitu, nggak berceceran kemana-mana gitu. Terus isinya itu ada 5, jadi satu set ini isinya udah ada 5 piece. Oke, jadi satu set Look and Look itu isinya ada 5. Yang pertama yang ukuran 135 x 102 x 52 mm itu ada 2 piece. Jadi tuh yang ukurannya segini. Nih. Yang ukurannya segini ada 2. Nah, kalau misalkan yang satu itu ada apa namanya? Ada sekatnya. Kalau misalkan yang satu lagi itu polos. Ini yang ukurannya 135 x 102 x 52 meter. Terus yang paling enaknya itu kalau misalkan Look and Look tuh di sininya ada pengaman lagi ya. Jadi kalau misalkan dibuka, nah itu kayak gini. Dan emang kalau misalkan cairan ataupun apapun itu, jadi kita bisa lebih aman ya. Nah ini untuk yang ukuran 135 x 102. Terus yang satu lagi ukurannya itu 135 x 102 x 52. Ini cuma ada satu doang. Yang ini di atas lebih kayaknya tuh lebih gede daripada yang tadi. Terus yang ukuran sedang yang 134 x 134 x 60 ini ada satu. Ini juga sama aman banget ya karena kokoh banget nih kalau misalkan dicobain. Nah ini ada satu yang sedang. Dan yang ukuran yang gede, yang ininya 134 x 134 x 80. Nah ini yang gede. Nah ini ukurannya agak tinggi, kalau yang ini agak pendek. Nah ini dia. Jadi totalnya ada 5 piece ya. Nah ada 5. Jadi buat persiapan MPASI benar-benar super apa ya. Jadi tuh lumayan simple banget dan juga aman. Yang paling penting sih biar nggak bececeran. Terus kan kalau misalkan MPASI sedikit-sedikit, jadi alat-alat yang kecil ini bisa kepake banget gitu. Oke semuanya, itu Shopee haul dari aku, perabotan rumah tangga. Buat temen-temen yang udah subscribe, yang udah like, yang udah nonton, makasih banyak. Terus pantengin video channel YouTube aku, biar aku bisa lebih banyak review lagi. Dan aku juga bisa lebih banyak share video lagi. Jangan lupa pokoknya like, comment, dan subscribe di video channel YouTube aku. See you on my next video. Bye-bye. Oke semuanya, jadi ini adalah video biar jelas ya, aku review ini dari deket. Ini adalah satu set alat makan, ini boxnya warna biru. Jadi sebenarnya ada 3 varian yang aku bilang tadi, ada pink, ada biru, dan ada putih. Nah isinya ada apa aja, ini ada satu sendok dan ada motifnya, motif bunga gitu. Terus ada garpu dan juga ada satu pasang sumpit. Nah ini adalah satu set alat makan yang tadi aku review. Bentuknya lumayan simpel ya dan bisa dibawa kemana-mana. Dan kemudian ini adalah barang yang kedua, yaitu tempat sabun yang dipam gitu. Jadi udah free spons, ini adalah sponsnya dan struktur dari tempat cuci sabunnya kayak gini. Ini tempatnya dan di sana tuh ada kayak selangnya gitu buat
ngeluarin sabun dari atas. Nanti kita tinggal pencet di atas ini dan kemudian sabunnya nanti akan keluar. Jadi lumayan simpel juga ya untuk cuci piring. Jadi biar nggak usah ribet ngambil sabun di botol dan tinggal pencet aja langsung keluar. Dan barang yang aku review dari Look and Look ini adalah barangnya. Yang ini yang paling besar, yang ini yang sedang, terus yang ini yang paling kecil ada 2 piece, dan yang ini di atasnya yang lebih gede. Nah, untuk yang paling kecil ini ada skatnya. Jadi kalau misalkan kita mau membagi 2 makanan, bisa pakai skat. Nah, skatnya bisa dicopot, jadi kita bisa pindahkan ke kotak yang lain. Dan ininya juga tutupnya ada kuncinya gitu. Jadi kalau misalkan ada kayak sayur gitu, tidak mudah tumpah karena memang keras banget ya. Maksudnya tempatnya benar-benar ini banget, rapat banget, jadi nggak bakalan tumpah. Kalau misalkan mau manasin makanan, bisa pakai ini langsung karena udah BPA free dan bisa tahan di microwave juga.